Halo sahabat YouTube semuanya, kembali lagi di channel saya Fris TBY. Sekarang karena sudah menjelang sore, alat grow light kembali dinyalakan untuk membantu pertumbuhan rumput hybrid di lapangan utama. Sahabat YouTube juga bisa lihat di tengah-tengah sudah dilakukan perbaikan rumput di lapangan utama. Perbaikan mungkin juga penggantian ya sahabat YouTube ya. Ada gulungan rumput yang baru diturunkan tadi dari gerobak. Ya emang rumput lapangan utama ini berperan penting sekali sahabat YouTube untuk menunjukkan keindahan lapangan utama Jakarta International Stadium. Jadi memang benar-benar memerlukan effort yang besar untuk bisa merawat rumput hybrid di lapangan utama ini sahabat YouTube. Pemasangan single seat di tier 1 sudah hampir rampung semuanya. Di tier 2 dan tier 3 sisi tribun barat sudah rampung. Tier 2 sudah rampung sisi barat. Tier 3 sisi barat sudah hampir rampung. Tinggal di sisi selatan. Tier 3, tier 2 pemasangan single seat di sisi selatan juga dikebut sahabat YouTube semuanya. Sahabat YouTube bisa lihat. Dan di sisi barat tier 1 single seatnya sudah sempurna sekali. Itu pekerjaan perangkaian rangka retractable roof di sisi selatan. Kemudian saya juga mau menunjukkan ke sahabat YouTube dari dekat LED scoring board. Jadi LED scoring board yang dimensinya mungkin 20 meter dikali 10 meter atau 9 meter, ini sudah selesai dipasang framenya yang berwarna abu-abu sama seperti warna single seat. Di seluruh sisi framenya sudah dipasang. Ini LED scoring board yang terdapat di sisi timur laut. Nah, LED scoring board ini dia sebenarnya terdiri dari potongan-potongan kecil LED mungkin berukuran 32 in kalau sahabat itu bisa lihat. Nah, dari potongan-potongan kecil ini digabung-gabung-gabung sampai bentuk LED scoring board dengan ukuran panjang 20 meter, tinggi 10 meter. Nah, ini garis kotaknya nih, sahabat YouTube. Garis-garis kotak sambungan. Ini dari dekat kelihatan, tapi kalau dari jauh itu tidak kelihatan, sahabat YouTube. Ini LED scoring board di sisi timur laut. Framenya sudah terpasang sempurna. Kita kembali lagi ke lapangan utama. Di hadapan sahabat itu adalah LED scoring board di sisi barat daya.
Oke, sahabat YouTube, lanjut ke video yang lain dari channel Fish TV. Terima kasih sahabat YouTube. Sahabat YouTube semuanya, sekarang saya ada di lantai 6 Tribun Timur, tepatnya di area corporate box lantai 6 Tribun Timur. Sini saya mau menunjukkan ke sahabat YouTube ada single seat untuk di depan corporate box. Jadi single seat di depan corporate box ini jumlahnya itu harus sama dengan seat yang ada di dalam corporate box. Ini harus sama sahabat YouTube jumlahnya. Tujuannya kenapa? Karena dari dalam corporate box, mengunjung corporate box juga diberikan fasilitas untuk bisa menyaksikan langsung pertandingan yang diselenggarakan di lapangan utama Jakarta International Stadium. Jadi jumlah kursinya itu harus sama sahabat YouTube, jangan sampai kurang. Jadi kalau misalnya ini corporate box yang kecil, bedanya karena pintunya hanya satu, pintu di luarnya satu. Jumlah kursinya itu kalau sahabat YouTube bisa itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3 itu ada 18 kursi. Jadi di dalam sini jumlah kursinya juga harus ada 18. Dalam sini harus ada 18 sahabat YouTube. Jadi kalau sahabat YouTube hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama sofa 2, 13, 14 berarti kurang 2 bangku lagi untuk bisa mengakomodir jumlah tamu di corporate box yang ada 18. Kali ini jumlah bangku di luar untuk menyaksikan pertandingan adalah 18. Ini yang corporate box kecil. Di sebelah sana itu ada corporate box yang lebih besar. Bedanya dibedakan dengan pintu yang di depan yang menghadap ke lapangan utama. Nah, ini adalah corporate box yang lebih besar karena pintunya itu ada dua. Ini pintunya ada dua. Jumlah bangkunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 26, 39. Karena ada 3 baris berarti 39. Nah, jumlah bangku di dalam ini harus sama, ada 39. Dari ujung sampai ujung itu harus 39 sahabat itu. Kenapa? Karena pengunjung corporate box yang di dalam juga pasti mau menyaksikan pertandingan yang di luar. Jadi bangkunya harus pas. Oke sahabat YouTube, berikut penjelasan yang saya mau berikan. Sama halnya seperti yang corporate box lantai 5, juga sama perihal single seat yang di depan corporate box itu harus sama yang di dalam. Oke, terima kasih sahabat YouTube. Saksikan video dari channel Fish TV yang lain ya sahabat YouTube.